kemarin nonton timnas nonton ya. Nah, komentar soal apa? Ketahanan. Kalau saya sih yang pasti lebih tahu kondisi di sana itu tim pelatihnya di sana. Kalau kita kan taunya cuma di dim layar kaca ya, kita nggak tahu gimana seperti itu. Jadi kalau aku mau komentar nanti timnya salah. Tapi yang lebih tahu kekurangan dan kelebihan pasti tim pelatih yang di sini. Atau rapat sebelum melawan Thailand. Yang pastinya sih untuk pertandingan lawan Thailand ya, kita harus tetap mendoakan yang terbaik buat timnas, mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau kemarin istilahnya semua pasti mengharapkan yang terbaik, mulai dari pemain semuanya mengharapkan yang terbaik. Ya kita juga meskipun hasil, tapi kita kembali ke atas karena kita semua yang di dunia ini cuma misalnya berdoa dan berusaha. Hasil itu yang di atas. Ya kita tetap mengharapkan fighting spirit, semangat seperti yang kemarin, mungkin lebih ditambah lagi. Dan juga dibantu doa, dan bukan cuma yang di tim senior aja berdoa, tapi seluruh masyarakat Indonesia mendoakan untuk hasil yang terbaik untuk timnas. Faktor mental sendiri kan lawan Thailand kan ya sebetulnya sih enggak, mungkin kalau saya menilai sama Thailand sama kita ya, kita kembali lagi ke individu lagi. Tapi saya yakin tim pelatih yang sana sudah menyiapkan untuk itu.